Dalam rangka program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, anggota Satgas menyempatkan waktunya untuk mengunjungi rumah pengusaha mebel kerangka kursi kayu milik Sunarni, warga desa Taman Sari, Kecamatan Jaket, Kabupaten Pati. Tidak hanya terfokus dalam pengerjaan sasaran fisik program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, anggota Satgas menyempatkan waktunya untuk membaur dengan warga mengunjungi rumah usaha mebel kerangka kursi kayu milik Sunarni, warga Desa Tamasari, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Dalam kunjungannya, Sersan 1 Toha Untoro menyampaikan kedatangannya di rumah usaha mebel disambut dengan baik oleh Sunarni yang mengaku kaget dan senang saat mendapat kunjungan oleh anggota Satgas. Selain itu, Sunarni juga menilai anggota Satgas dapat membaur dengan warga Desa Tamasari selama bertugas dalam rangka program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati. Tapi setelah kita ngobrol-ngobrol dan mengucapkan terima kasih karena Bapak TNI selama ada TMMD ini bisa membaur dengan masyarakat dan bisa berkunjung ke rumah Bapak Nasirin untuk mengikuti kegiatan pembuatan rangka kursi. Sersan 1 Toha Untoro berharap dengan turut membaur dengan warga, anggota Satgas dapat meninggalkan kesan yang baik kepada warga setempat dalam rangka program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati. Tim Liputan Bandung TV.